Korban diketahui terjatuh dari atas sekoci usai pulang mengantar kapten kapal ke kampung Pulau Komodo. Mendengar laporan adanya orang yang tenggelam, tim Basarnas dan potensi SAR lainnya langsung menuju lokasi guna melakukan pencarian. Dalam pencarian hari pertama dan kedua, tim pencari belum berhasil menemukan korban. Tim pun melanjutkan pencarian pada hari ketiga pada hari Minggu. Hingga hari ketiga, korban berhasil ditemukan tim penyelam tak jauh dari lokasi jatuhnya korban. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo guna diperiksa lebih lanjut. Kemudian di samping pencarian dengan menggunakan alur di atas permukaan air, kami hari ini juga laksanakan pencarian dengan melaksanakan penyelaman, pencarian di bawah permukaan air. Dan atas doa dan upaya oleh seluruh personil yang terlibat di pelaksanaan operasi SAR ini, akhirnya korban pada pukul 15.03 waktu Indonesia bagian tengah berhasil kita temukan di sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Pihak Basarnas berharap warga selalu waspada pasalnya gelombang tinggi masih terjadi di sekitar perairan Flores. Citos Natun, Kompas TV, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.